jumpa lagi dengan saya Vivi di Bench Kitchen Studio. Kali ini kita akan bikin lapedo. Lapedo itu adalah base-nya roti manis. Nah, tapi spesialnya lapedo itu dikonsumsi dalam keadaan dingin dan fillingnya itu dingin-dingin seperti ice cream. Penasaran? Yuk kita mulai bikin. Nah, saya sudah siapkan di sini bahan-bahannya. Nah, karena lapedo ini base-nya adalah roti manis, jadi kali ini kita tidak belajar bikin roti manis karena Bench Kitchen Studio telah mempunyai video untuk roti manis yang dibawakan oleh Chef Herald. Kalian bisa lihat di sini, sini atau di sini, sini terserah kameramen mau taruh di mana. Nah, kali ini kita hanya bikin toppingnya aja. Toppingnya itu seperti roti boy. Oke? Yuk kita mulai. Pertama-tama kita akan masukin butternya. Ini butternya kita akan masukin 2 butir telur. Kita akan aduk dengan hand mixer atau spatula. Nah, habis ini kita akan masukin gula halusnya dan kita aduk sampai rata. Sampai rata aja ya teman-teman. Jadi kalau tidak punya hand mixer boleh pakai whisk atau spatula juga boleh. Ini seperti ini. Nah, cukup seperti ini. Nah, ini kita akan aduk rata. Nah, sekarang kita campurkan tepung terigunya. Nah, kita masukin, kita aduk lagi rata. Nah, setelah adonannya tercampur rata seperti ini ya, akan kita bagi menjadi 3 karena saya mau bikin topping 3 warna. Nah, adonan kita bagi 3, masing-masing 125. Nah, setelah adonannya kita bagi 3, kita akan masukin rasa coklatnya. Kita akan pakai Bench Kakao Aprikoa. Cukup 1 sendok makan seperti ini, agak tinggi dikit. Oke, ini buat Bench Kakao Aprikoa dengan rasa coklat. Bench Kakao Ebony dengan rasa coklat hitam. Itu adalah 1 sendok makan juga tapi rata seperti ini. Oke, kita masukin. Nah, rasa matcha kita pakai matcha mochi 1 sendok teh. Nah, seperti ini ya. Nah, cukup. Setelah adonannya tadi kita kasih rasa coklat hitam dan rasa matcha mochi, kita akan poleskan di atas rotinya. Ini roti yang saya sudah siapin, sudah di proofing, dan ini saya bikinnya versi kecil, jadi satu rotinya kurang lebih 35 gram. Nah, di sini rotinya aku pakai rasa matcha ya. Kita akan bikin seperti bikin roti boy, tapi saya dari dasarnya dulu karena saya mau rapi, jadi saya akan dari dasarnya dikelilingin sampai habis, sampai di akhir. Dan kita kerjakan sampai habis. Nah, setelah kita kasih topping, kita akan panggang di oven dengan suhu 170 atas bawah selama 15-17 menit. Nah, sembari menunggu roti yang di oven, kita bikin fillingnya yang seperti ice cream, dingin-dingin, enak. Kita hanya butuh whipped cream dan icing sugar. Oke, kita campurkan aja nih icing sugarnya di dalam. Kita akan whip
Ini whipnya tidak boleh hard peak ya teman-teman ya. Ini hanya medium peak aja. Nah seperti ini teman-teman, nggak boleh hard peak tapi medium peak ya, seperti ini ya. Fillingnya kita bagi dua seperti ini, masing-masing 320, dan satunya kita tambahkan bench choco ghana. Karena kita mau bikin cookies and cream, kita akan kasih yang sudah kita chopin tadi. Nah, akan aduk. Satunya lagi kita bikin filling yang rasa coklat. Saya mempergunakan bench kakao aprikoa, 1 sendok makan, tinggal taburin, atau 1,5. Kita aduk rata lagi. Nah, fillingnya sudah jadi, kita akan masukin ke piping bag seperti ini. Atau kalian kalau punya split kayak begini, boleh nih kayak gini, yang biasa orang pakai buat isiin filling shoe. Ya, seperti ini. Nah, ini rotinya sudah mateng seperti ini. Kita akan diamin, kita dinginin dulu sampai suhu ruang. Setelah suhu ruang, baru kita isiin dengan fillingnya. Nah, sebelum kita masukin fillingnya, kita akan bolongin dulu rotinya. Kalian boleh bolongin dari bawah seperti ini, puter, pakai sumpit boleh, puter seperti ini. Nah, atau kalian boleh pakai tusuk sate seperti ini, bisa dari samping juga. Ini kalau mau dari samping boleh, tuh dari samping bikin buletan juga seperti ini. Tuh. Oke, nah sekarang kita isi yang coklat, kita akan isi mempergunakan cookies and cream. Kita potong dulu. Karena cookies and cream mempunyai choco ghana di dalamnya, jadi aku nggak pakai spirit ini ya, aku pakai ini aja langsung. Nah, kita akan masukin nih di dalam sampai isi sampai penuh, teman-teman. Tekan aja sampai penuh, dan dikeliling-kelilingin sampai penuh. Tuh, sudah penuh, kita tutup. Samping kalian bisa masukin nih, tinggal disemprot sampai penuh sisi kiri, sisi kanan, sampai penuh. Nah seperti ini. Nah kalau yang buat yang matcha, kita akan bikin yang filling coklat. Oke, kita mempergunakan spluit. Tuh. Kalau mempergunakan spluit ini, lubangnya tidak terlalu besar. Tuh. Lubangnya kecil saja seperti ini dibandingin yang tadi kita tidak mempergunakan spluit. Nah, ini sama ini. Jadi lebih cantik pakai spluit. Kita akan filling semuanya, habis itu akan kita simpan di kulkas kurang lebih 2-3 jam. Jadi udah dingin semua, baru lapedonya enak dinikmati. Nah, ini lapedo kita yang kita dinginkan tadi, ini udah cukup dingin ya. Dan saya mau kasih lihat tekstur rotinya dulu. Nih, aku tadi sudah potong, tekstur rotinya tuh seperti ini, empuk-empuk. Ini roti yang tanpa diisi ya, teman-teman ya. Nah, ini teksturnya, dan ininya lumayan garing. Nah, ini teksturnya seperti ini, tuh lembut. Nah, nanti kita akan potong, lihat yang tekstur yang ada isinya, fillingnya. Oke? Nah, ini yang ada isinya. Oke?
kita potong. Nah, teksturnya seperti ini. Nah, bagus kan teman-teman? Nah, untuk resep lapedo kita kali ini, kalian wajib untuk koleksi 4 bahan kita kali ini. Nah, untuk rasa yang coklat banget, kalian bisa pakai blend kakao Afrikoa. Dan untuk rasa coklat yang warna hitam, kalian bisa pakai blend kakao Ebony. Dan untuk mengurangi rasa manis dari coklat, kalian bisa pakai blend Choco Ghana yang 100% pure dark chocolate. Dan untuk matcha, kalian bisa mempergunakan matcha muju. Jadi wajib untuk koleksi 4-4-nya. Jangan lupa kalian ikutin atau saksikan live IG kita setiap hari Jumat jam 1 siang. Di sana kalian bisa ngobrol sama chef-chef Ben Kitchen Studio secara langsung. Di akhir acara, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube kita. Sampai jumpa di resep selanjutnya. Saya Vivi dari Ben Kitchen Studio. You, baking you!